Malu malu. Malu gua. Malu gua. Ya udah maju aja. Lu awas. Oke. Lu gua matiin dulu ya.
Iya, betul. Nah, itu kan karena untuk dasar buat yang berani malu. Yang untuk bersuara, kan kita kayak anak-anak juga, dia tuh kayaknya malu-malu bersuara. Itu sama aja. Ya, terus sejauh ini juga banyak sih kayak kru Trans TV kita pernah kolek-kolek. Cuma kendalanya karena dia jauh, gue di Tangerang dari Jakarta, jadi gue memutuskan untuk sendirian. Jadi gue sebelumnya pernah dapat tawaran sama orang itu tuh, sama orang Jepang, artis lah, Daisuke yang tidak apa-apa ya. Iya, gue berjepang gitu ya. Terus sama Kang Rosul yang megang Mission X, sama pokoknya sama orang-orang Trans TV lah. Makanya kalau misalkan beberapa video gue masuk ke Trans TV ya karena mereka kenal sama gue gitu. Cuma kalau untuk tawaran film sejauh ini enggak. Cuma itu termasuk ke dalam list gue dalam hidup gue, paling tidak gue bisa megang acara TV lah itu. Kita kirim foto ya buat kirim ke iklan. Oh ya, oh yang sejauh ini iklan Metro kan jadi belum dijalan. Ada depan di situ. Ah, pengen sih bang. Yaudah, doain aja semuanya, doain ya. Aminin dong. Amin. Mungkin ada tambahan lain mungkin. Hai buat followersnya Abang Fandi. Abang siapa Bang Fandi? Fandi Orami, dan support Bang Fandi terus jadi tukang ojek dan semoga sukses terus buat semuanya, buat Bang Fandi, buat keluarga ya. Ya, sukses ya.